Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Hanizam Studio. Kalau korang belum subscribe, sila subscribe channel ni sekarang sebab aku buat konten mengenai okay, kucing aku buat hal lah. So hari ni aku nak buat konten sikit mengenai setup bilik aku ni, gaming slash studio gitu. Tempat aku editing, tempat aku bermain game. So aku nak ajak korang untuk bersama-sama mengemas bilik aku. Okey, aku tunjuk bilik aku sekarang ni. Okey, sebelum tu, kalau korang belum subscribe to my channel, sila subscribe channel aku sebab aku akan bagi konten korang yang best-best lah tentang tech review, gaming, software, crack, apa semua aku akan share. Okey, tips-tips mengenai fotografi juga dan videografi sebab aku adalah seorang full-time videographer dan photographer. Alright, ni barang-barang aku baru pindah. Maksud aku baru bawa balik aku punya tiang. Tiang lampu, lighting aku. Dan aku nak bersih, bukan nak bersih lah, nak kemas balik bilik aku ni. Sekarang ni aku tengah pakai Zhiyun Wibil S sebagai stabilizer aku. Kalau korang tahu, nanti aku akan buat se-video review untuk Wibil S ni, untuk bagi stabilizer ataupun gimbal untuk stabilkan video ni. Aku jarang guna benda ni, so tangan ada lemah sikit lah. Dan aku pun baru lepas vaksin, tangan kiri, tangan kanan pun ada gegar sikit. So aku nak tunjuk sikit lah bilik ni. So inilah bilik yang aku guna. Okay. Sekejap. Alamak. Okay, ni bilik yang aku guna. So tu bag kamera aku, almari barang kamera aku, kerusi gaming aku semua. Dan ada lighting softbox kat belakang tu untuk aku buat lighting video-video konten aku. Dan inilah monitor dan setup PC aku. Si ada ring light lagi, baru sampai 2 hari lepas. Dan ada lah makanan-makanan sikit. Korang nampak sini. Yes. So ni kotak-kotak ni untuk props lah. Props dekat sebelah, dekat belakang background aku. Okay, sebelum tu aku explain sikit lah barang-barang apa yang ada dekat bilik aku ni. So okay, ni kucing aku, nama dia Ki, dia betina. Ki? Ki? Okay. Ki. Nama Ki. Ki. Ini Lilo. Dia tukang penyebok ni. So dalam box ni, box IKEA ni ada dua tripod dan satu lighting. Ada dua lighting. This one is Godox SK400 Mark II dan satu lagi berat lah. Barang-barang ni berat. So minta maaf sikit. So ni adalah AD600BM. Ini outdoor studio. Outdoor punya lighting, sorry eh. So tak fokus lah pegang benda ni. So ini adalah studio lighting. Ini adalah Godox AD600BM, sesuai untuk outdoor photography. 600BM ni dia power untuk lawan cahaya matahari di belakang kalau korang buat satu outdoor photoshoot. So ini adalah lighting sofa macam intermediate ataupun level tengah-tengah untuk outdoor ini. Terbaik lah. So softbox dia yang besar tu. Softbox dia yang besar tu 120cm, bapak besar. Dan dia akan guna besi ni, stainless steel punya apa ni, tripod stand dia lah. Benda ni berat lah. Berat gila. Kalau yang SK402 ni, yang ni, dia just guna plastik punya. Okay, plastiknya. So dia orang dah buat hal lah. Dia orang dah lepak lah nak tengok kita kemas. Kucing-kucing aku ni memang suka teman aku buat kemas. So yang ni, yang apa ya, yang square ni, yang segi empat ni adalah softbox untuk SK400 Mark II dulu lah. So SK400 Mark II tu adalah studio ni lah, lighting lah. Yang AD600BM tu, 600BM ni untuk outdoor shoot punya.
Ya, tapi dia boleh digunakan dalam studio. And dia gunakan bateri. Dia ada bateri kat belakang tu. Okay, so aku nak letak kamera aku ni dekat atas tripod besi kat belakang tu, korang nampak ni kan. Aku akan letak dekat situ. Dan aku akan tinggikan sampai kat atas tu, and then dia menonggak ke bawah. Sebab aku guna super wide angle lens EFS 10-22mm. Okay, so korang akan nampak lah satu bilik ni lah aku buat apa. Alright, jom. Nice. Okay guys, so aku dah settle kemas bilik aku hari ni. So kalau korang tengok nampak, kalau korang nampak kat belakang. Okay, zoom in sikit. Auto je lah SO ni. SO. Alright, so ni setup aku. Tempat aku main game, editing, nak buat content semua. So dekat sini lah, ada dua monitor dan PC aku. Kalau korang tak tengok lagi video PC aku ni,
Okay, video BC ni aku ada build, aku dah letak, aku dah edit, aku dah buat video ni untuk spek-spek PC aku ni. So kalau korang nak tengok, korang boleh klik dekat atas. Okay, dan ini Thomas punya review Strix. Strix 2 ni aku tak buat lagi, video semua dah ada, just aku tak edit lagi. So nanti aku akan buat content untuk the next video lah, review setelah aku pakai berapa, 8 bulan, 6 bulan kerusi ni, gaming chair Strix 2 daripada Thomas. Okay, so basically inilah yang aku nak share dan content hari ni, di mana kita mengemas bilik. Okay, untuk list-list ataupun barang-barang yang aku gunakan dalam bilik aku ni ataupun dalam video-video edit video aku, konten-konten dekat YouTube ni, aku akan share in the next video lah. Okay, aku akan buat review satu persatu gadget-gadget yang aku guna. Alright, okay, itu sahaja. Aku harap korang enjoy. Dan tak banyak sangatlah kita nak kemas bilik ni, sebab bilik ni pun kosong. Kosong maksudnya luas lah, tak ada banyak barang. Tapi bagi aku soundproof bilik ni masih fail lagi, sebab tak cukup barang untuk apa, untuk elakkan daripada suara kita mantul kat dinding ni, sebab terlalu kosong. Dan yalah, aku tak suka banyak barang dalam bilik. So aku keep it simple dan aku edit audio on the post production lah. Lepas aku tengah-tengah edit, aku edit lah sound. So inilah bilik aku untuk gaming editing dan macam-macam lagi. Alright, itu saja. Jumpa korang in the next video. Assalamualaikum.